Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita Hari Ini di zaman modern masih kekalkan. Wanita Hari Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam ceria untuk anda penonton setia Wanita Hari Ini. Kami kembali untuk siaran 14 Disember 2022, hari Rabu. Awak sihat? Saya alhamdulillah sihat, semuanya sihat dan anda bersama dengan kami Fahrin Ahmad dan Fatin Hamimah untuk hari ini. Dan kami harapkan anda terus kekal bersama kami sepanjang siaran pada hari ini kerana topik ini cukup menarik. Kita akan berbicara mengenai kesihatan diri, tapi khususnya kesihatan mental kita. Dan pastinya kalau bercakap mengenai kesihatan, kesihatanlah secara keseluruhan, bukannya badan kita ataupun kita nak mementingkan kesihatan luaran, tapi sebenarnya yang paling utama adalah kesihatan mental kita. Termasuklah emosi kita sebagai seorang manusia. Okey, kalau kita bercakap tentang emosi, emosi adalah fitrah untuk manusia. Kita harus mempunyai emosi. Kalau kita tak ada emosi, maknanya kita bukan manusia, Fatin. Betul. Tetapi bagaimana cara kita mengurus dan mengawalnya supaya ianya tidak membawa padah. Mungkin ini juga kita boleh kongsikan sebagaimana yang akan ada dalam sedutan drama sebentar saja lagi. Tapi sebelum tu, Fatin, ada sesuatu yang menarik kita nak kongsikan. Ya, kami nak kongsikan kompilasi TikTok berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita saksikan. Terganggulah emosi saya, Fatin. Jangan lagi macam tu. Hey. Okey, macam mana nak kawal emosi? Yang pertama, anda kena kenal pasti emosi anda. Yang kedua, anda kena terima diri anda dan emosi anda seadanya. Yang ketiga, anda kena tahu bila nak tunjukkan emosi. Bukan setiap masa kita sesuai untuk marah ataupun ketawa. Yang keempat, cuba anda fikir apa impak anda tunjukkan emosi pada orang lain. Adakah orang lain juga akan marah, sedih dan sebagainya. Yang kelima, bila anda rasa emosi tak boleh dikawal, tarik nafas panjang-panjang, lepaskan. Dan yang keenam, anda selalu berwuduk. Sebab kadang-kadang emosi ini disebabkan oleh syaitan. Dan syaitan tak suka orang yang sentiasa berwuduk. Okey? Maaf, andai kau terluka, maaf ku tak sengaja. Dah hari-hari balik ewak macam ni. Aku pun penat. Penat! Mana pen? Mana pen? Mana pen? Kalau kita rasa sedih dengan semua perkara yang berlaku dekat dalam dunia ni, jangan risau. Menangislah. It's okay. Dan nangis ke nak apa ke. Express it, okay? Baik, cukup menarik. Itu yang kami nak ketengahkan kepada anda pada hari ini kerana saban hari sebenarnya, Fatih, kalau kita tengok masalah kesihatan mental, sedar ataupun tidak sedar, itu yang kita sedang hadapi sekarang. Betul. Yeah. Tapi saya ada persoalan juga yang mana antara lelaki dan wanita. Kadang-kadang emosi ini selalu dikaitkan dengan wanita. Kadang-kadang kita mengandung pun emosi tak terganggu. Kan? Ada hari-hari tertentu pun emosi tak terganggu. Dan hari ini kita nak sentuh bagaimana sebenarnya untuk kita menangani ataupun menguruskan emosi kita tu untuk kita tenang sahaja. Betul. Okey, baik. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami. Tapi sebelum kita berehat, kita nak juga kongsikan sesuatu dengan anda mengenai apa yang terkini. Dan kalau menurut apa yang kami terima, ini adalah setakat pagi tadi jam 7 pagi. Tapi sebelum itu, kita tumpukan perhatian di sini dulu. Lebih 2,000 mangsa banjir di Kelantan yang telah pun ada antara mereka telah pun dipindahkan ke PPS dan sebagainya. Dan setakat ini tiada yang kritikal dan keadaan semuanya terkawal dan kita harap itulah sebenarnya mereka sentiasa bersiap siaga khususnya untuk tahun ini untuk tidak berulangnya sejarah seperti tahun-tahun yang lepas. Betul, setuju. Bukan sahaja di Pantai Timur, kita pun turut kena ada orang kata perhatian untuk melihat kepada cuaca dan sebagainya. Okey. Dan ini adalah antara infografik yang kami terima setakat 7 pagi tadi pada 14 Disember iaitu hari inilah 7 pagi. Kalau kita lihat sememangnya Kelantan dengan skala warna merah di sana menunjukkan melebihi 1,000 mangsa dan kuning itu menandakan 1 hingga 500
mangsa. Bermakna ini merupakan terkini keadaan cuaca dan pastinya kita ingatkan sentiasa untuk kawasan-kawasan yang sentiasa kerap dilanda banjir sentiasa bersedia. Sama-sama kita doakanlah untuk dipermudahkan urusan sahabat-sahabat kita yang mana mengalami bencana banjir sekarang ini. Baik, kita akan kembali selepas ini. Kita akan berhenti rehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Kalau anda mungkin ada pengalaman berkenaan dengan topik kita gangguan emosi hari ini, kongsikan di Facebook, di Instagram dan juga di TikTok kami. Dan pastikan anda terus bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Bangun ah. Bangun ah. Tu, kain baju banyak tu kau pakai. Bebas tu. Mak Ina segugut ni, mak. Ada aku kisah kau segugut. Bangunlah. Aku tak nak bangun aku. Ampung. Bangun. Betul semua orang cakap. Anak yang lahir tanpa kanan sisi saya. Mak, macam inilah. Biadab. Ya. Memang Ina biadab dengan mak. Tapi mak yang hina Ina. Salah Ina ke Ina tak ada mak? Salah Ina ke? Mak sebagai orang tua patutnya mak lebih faham ni tidak. Mak api-apikan lagi kita orang. Kalau macam inilah perangai mak, lagi baik tak ada mak lah. Ina nak mak mati. Ina. Ina nak mak mati. Ya. Ambil dulu mak, Mek. Mak? Mak dengar tak ni? Oh, seronoknya tengok dia takut. Nah. Seronoknya. Eh, pandang sini. Nak tengok muka tu. Sini, pandang sini. Ina mengucap, Ina. Ina mengucap, Ina. Ina mengucap, Ina. Terganggu emosi saya. Kita tak tahulah nak cakap sebab apa yang dikongsikan tadi itu, itulah sememangnya kesan gangguan tekanan emosi. Siapa yang mengikuti drama tersebut akan memahami situasi di mana sebagai seorang menantu dah menelan dan menahan emosinya selama ini dan akhirnya padahnya itu yang kita saksikan sebentar saja tadi. Dan kita akan mengulas lebih lanjut tentang itu antara situasinya. Banyak lagi kisah benar yang berlaku dalam masyarakat berpunca daripada emosi yang tidak terkawal. Dan pada hari ini kita bersama dengan Dr. Azmawati Muhammad Noor, Ketua Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Terima kasih Doktor bersama kita pada hari ini. Terima kasih. Doktor pun tengok drama tadi katanya. Layan. Ya, layan kan. Tapi sebenarnya itulah kita tak boleh lari daripada senario yang berlaku dalam masyarakat kita kan, tekanan emosi. Kadang-kadang ada pihak yang mendesak kita simpan, tetapi yang simpan tu sebenarnya dia akan membeku dan menjadi tekanan emosi, seterusnya dia meletup yang kita tak nak dalam terkesan dalam ahli keluarga kita dan sebagainya. Bagaimana untuk kita nak mulakan perbincangan kita hari ini, Doktor? Apa perbezaan kalau kita boleh kita sentuh secara dasarnya kecelaruan dan juga kita punya gangguan ataupun tekanan emosi? Okey. Saya tertarik dengan soalan itu kerana dalam kehidupan kita yang serba colourful ini kan, setiap orang daripada kita ini memang menghadapi isu atau challenges. Tak kiralah sama ada kesan daripada tak cukup duit, tak cukup masa. Mungkin macam Farin dengan Fatin sendiri tak cukup masa nak spend time dengan keluarga, family dan minta maaf keluarga, family samalah kan. Dan juga kawan-kawan. Tetapi what I'm trying to say ialah perbezaan dia memang nampak. Apa itu gangguan emosi? Gangguan emosi itu apabila berlakunya sesuatu dan dia dalam masa yang singkat itu, kita memang semua mempunyai emosi, betul? Sekiranya kalau kita, macam Farin tadi, bila Farin tengok drama tu, you kata you stress tadi kan? Betul, contohnya. Terkesan kan? So, itu adalah perasaan kita, feeling kita, emosi kita. Dan tetapi bila bezanya dengan kecelaruan, ia mengambil masa yang lama. Macam tadi kalau kita tengok drama tu, mungkin dah lama terkesan daripada mula berkahwin sehingga akhir. Jadi, dia dah simpan lama sangat dan sekiranya ia melebihi 6 bulan dan kadang-kadang up to 1 year, dia boleh menjadi kecelaruan. Itu sebabnya kita katakan perbezaan kecelaruan dan gangguan itu sendiri. Kalau gangguan, stres itu kita keluarkan, dia boleh tak ada, tak apa. Okey, contoh macam saya sekarang kan, mungkin sedikit stres, dapat je air, saya okey. Itu mungkin ada sedikit gangguan emosi yang singkat. Kecelaruan pula bila dia mengambil masa yang lama. Tetapi gangguan emosi ini, dia terpalit pula dengan perbezaannya kesihatan mental dan juga
penyakit mental. Itu pun ada perbezaan, ya. Tetapi macam kecelaruan tadi, bila dia mengambil masa yang panjang, itu perbezaan dia. Okey, jadi itu topik kita hari ini ialah gangguan emosi membawa pada. Okey, saya ringkas saja apa yang kita boleh faham. Gangguan emosi itu memang akan wujud kepada setiap manusia sebenarnya. Betul. Tetapi apabila ianya tidak dikawal atau tidak diatasi dari awal, akan menjadi mungkin satu kecelaruan dan itu yang akan membawa pada. Okey, baik. Jadi di sini kalau kita nak lihat sebenarnya, emosi adalah fitrah manusia. Semua orang ada. Tetapi untuk memanjangkan lagi lah apa itu keselaruan yang di mana emosi ini membawa padah, bagaimana ianya boleh membawa ke arah itu? Maksudnya keselaruan dan apa lagi faktor-faktor lain? Ke arah kebinasaan kita kata. So bila kita katakan tentang dalam kehidupan, bila contoh baru ni, kita baru keluar daripada pandemik COVID-19, ramai di antara kita yang tiada pekerjaan, ramai juga di antara kita yang mungkin kehilangan orang tersayang. Dan bila kita melalui fasa ini, kita telah melalui satu fasa krisis atau kehilangan, kita panggil grief atau trauma experiences. Ini juga boleh terjadi kalau kita lihat dalam askar contohnya yang balik berperang, yang mereka melalui emosi memang terganggulah. Orang kata mereka tak nak untuk merosakkan keadaan, tetapi mereka perlu melaksanakan tugas. So ini adalah satu yang boleh membawa kepada kecelaruan. Dan bagaimana ia boleh membinasakan, kerana mereka ini tidak boleh lagi berfungsi seperti biasa. Contoh tadi saya katakan, kalau kita gangguan emosi, kita boleh keluar daripada benda itu. Tapi kalau kecelaruan, dia tidak boleh lagi berfungsi secara biasa. Kefungsian itu, dia terpalit kepada yang macam mungkin tadi ada psychological makeup. So dia, kita kena faham bagaimana emosi yang kita pendam yang terlalu lama, yang tidak diselesaikan, inilah yang boleh membawa kepada kebinasaan diri. Sebab Farin, logically, kalau kita berasa emosi terganggu, kita akan berasa macam tak nak jumpa orang, kita akan marah mungkin. So dia ada kesan-kesan lain yang disebabkan oleh gangguan emosi yang disimpan lama ini menyebabkan kecelaruan. So trauma experiences ini juga mungkin tadi saya dah sebut berbeza kepada setiap orang. Mungkin pada seseorang itu adalah trauma. Okey, contohnya kehilangan wang. Mungkin dia boleh jadi trauma bila dia melibatkan hilangnya rumah. Tetapi mungkin cara orang lain menangani masalah itu berbeza. Dan dia pada dia, oh okey, itu adalah satu gangguan emosi dan bukannya boleh menyebabkan sesuatu trauma yang lebih buruk. Okey, dan kita beri fokus untuk gangguan emosi ni. Secara senang untuk kita fahamlah. Gangguan emosi, kalau kita tak bendung dari awal, kalau kita tak ada solusinya, dia boleh menyebabkan kecelaruan. Okey, sekarang kita fokus mengenai gangguan emosi. Apa agaknya simptom-simptom? Kalau kita tahu melihat kepada gangguan emosi ini, kadang-kadang kita kehilangan orang tersayang pun boleh mengganggu. Betul. Ada masalah kewangan pun juga boleh mengganggu. Masalah peribadi pun juga. Selain daripada itu, doktor? Okey, tapi sebelum tu saya nak terangkan dulu apa itu gangguan emosi, bagaimana kita boleh dapat gangguan emosi. Ini yang saya sebut tadi, psychological makeup. Okey, psychological makeup ini kita kena faham ialah kesejahteraan diri kita. Kalau saya nak sebut dengan cara mudah ialah PET, iaitu pemikiran kita, emosi kita dan tingkah laku kita. Dan bila kita berfikir secara negatif, Fatin, Farin, dia akan menghasilkan satu perasaan yang negatif. Dan ini akan menghasilkan satu tindakan pula, tingkah laku kita. So semuanya tak okeylah. Sini tak okey, sini tak okey, dan tingkah laku you mesti tak okey, dan dia akan memberikan kesan kepada apa dia? Physical health pula, dan kita akan sakit. So simptom-simptom yang kita boleh lihat adalah tak cukup tidur, lepas tu kita mula rasa macam sakit hati dengan orang, irritated easily kan? Dan kita mungkin kehilangan, orang kata apa, selera untuk makan. Dan bila kita nak bercakap tu pun kita tak suka. Kita tak suka dikelilingi orang. Ataupun mungkin tadi di awal sesi tadi Farin ada kata saya mempunyai sedikitlah, walaupun kita bergurau, tapi kita pandai sorok sebenarnya. Dia juga orang yang pandai sorok. Itu juga yang kita risaukan. Sebab kita tak tahu dia boleh membawa kepada satu lagi keadaan yang lebih membimbangkan. Mungkin stres, lepas tu kebimbangan dan bawa kepada depresi. Tetapi stres tu kita tahu dia tidak terus kepada depresi. Tapi kita risaukan itu. Jadi simptom-simptom dia banyak. Sakit perut di dalam kanak-kanak.
Sakit perut pun sebenarnya punca dia adalah daripada stres. So itu adalah simptom-simptom dia. So Farin lagilah kena kenal pasti kalau anak itu sakit perut ke, kalau kita sendiri sakit kepala dan boleh menyebabkan migrain, itu adalah simptom-simptom berbeza dengan setiap individu. Okey, okay. Kita kena sentiasa sensitif dengan keadaan itulah. Yeah. Okey. Baik. Apa yang penting sekarang ni kepada para penonton adalah kita tahu gangguan emosi itu boleh diurus dari awal. Jadi apa kata kita terus saja macam bila kita ada simptom-simptom tadi, apa yang harus kita lakukan? Okey, bila kita ada simptom-simptom tadi, first kali ialah kita kena balik kepada memahami diri sendiri. Sebab kita kena faham dua aspek besar ialah bagaimana kita mengawal. Farin sendiri sebut tadi, bagaimana kita nak mengawalkan emosi itu sendiri. Dan ia selalunya terpalit cara pemikiran kita. Pemikiran yang tidak rasional inilah yang membawa kepada emosi itu sendiri. Dan fitrah manusia ni dia kalau dah rasa sedih, dia akan rasa sedih itu lama. Kalau dia marah, dia lama nak marah. Dia susah nak keluar daripada perasaan. Itu ialah fitrah manusia. Okay. Tetapi kitalah kena kawal diri kita. Kita kena tell ourselves that I want to keluar daripada masalah ini dan I can do this. Dan satu lagi ialah bagaimana cara dia bila kita sendiri sentiasa tell ourselves, saya tak okay. Saya ni memang tak boleh move on lah. Kan tak boleh move on. So tanpa disangka kita sebenarnya telah memberikan kata-kata kepada diri kita. Kalau dalam psikologi kita sebut self-fulfilling prophecy, di mana you mula percaya. Jadi keadaan dia ialah you kena kawal cara pemikiran. Semuanya kita ada pilihan. Yeah. Betul kan? Kita ada pilihan bagaimana kita nak keluar daripada situ. Dan hendak tak hendak, hidup ini perlu diteruskan. Kita perlu bangkit semula. Dan we have to tell ourselves, tadi yang saya kata tidak rasional itu, kita kena menjadikan ia satu pemikiran yang rasional dan ia akan menghasilkan emosi yang positif, insyaAllah. Okey, dan mungkin juga kita bercakap mengenai simptom-simptom ini kan, Doktor. Ada atau tidak, pernah atau tidak berlaku, mereka yang mempunyai gangguan emosi ini, mereka ada sedikit orang kata terkenang zaman sebelum ataupun halusinasi ataupun mereka ada khayalan mereka sendiri. Dan fikir bukan-bukan kadang-kadang. Lagi banyak dia beremosi, lagi mengakut perangai dia. Dan ini mungkin kalau mereka bersendirian dan mungkin doktor boleh sentuh juga apa antara peranan orang di sekeliling kalau untuk kita nak membendung. Saya suka tadi bila ada sebut bersendirian. Kalau kita lihat banyak kes yang berlaku sewaktu pandemik COVID-19, mereka harm diri mereka ataupun menyakitkan, melukakan diri mereka ataupun kita tak nak sebutlah kepada apa yang lebih membahayakan diri mereka. Ya, tapi itu banyak berlaku apabila berlakunya mereka bersendirian. Dan bila kita kata bersendirian, ini adalah satu aspek yang kita kena bantu. Orang ramai tadi memainkan peranan. Kenapa? Sebab kita boleh support. Support sistem kita perlu kuat. Dan selalunya, Farin, saya nak tanya Farin. Saya pula yang bertanya soalan. Kalau Farin nampak orang berjalan di tepi jalan, tetapi mereka berpakaian compang-camping, lepas tu cakap sorang-sorang, apa yang Farin sebut tentang orang itu? Saya akan nampak, saya kata mungkin orang ni ada masalah, mungkin kalau senang cakap ada masalah tak tapi betul bila kita tengok kenapa orang ni ada masalah ke ada apa ke, tapi sejujurnya saya taklah mungkin berhenti dan tanya awak kenapa dan sebagainya, tapi itu yang bermain dalam fikiran saya. Okey, Farin ni orang yang hebat baik, tetapi selalunya stigma masyarakat dia akan kata, minta maaf saya sebut, mungkin orang ini orang gila. So ini yang saya ingin bangkitkan, bahawa kita ada stigma dalam kalangan masyarakat yang bila kita lihat orang itu mula bersendirian, kita mulalah orang kata apa, membawang, bercerita dan dia ni tak nak campur kita. Tapi kita tak nak lihat daripada perspektif lain. Yang mereka ini mungkin terkesan. Mereka ini mungkin ada perlukan bantuan. Betul? Jadi the first thing, pertama sekali yang kita perlu buat ialah jangan menilai. Kita tak boleh menilai orang. Okey, kita perlu hilangkan stigma masyarakat tu. Kita kena listen, mendengar. So kita kena mendengar, dan bila kita dah faham, barulah kita boleh bantu. Tapi mudah untuk kita jatuhkan orang kata tu penilaian. Kita judge orang tu. Dia ni gila, dia ni tak okey, dia ni sakit, dia ni sombong. Itu yang kita biarkan aja, kita tak bantu. So the least we could do, selain daripada kita jangan judge, stigma tu kita elak, kita kita beri bantuan daripada segi mendengar, kita hulurkan bantuan. Kalau tak boleh, kita boleh call talian kasih, sentiasa ada. Okey, 15999. Okey, kita ada banyak lagi persoalan ataupun soalan nak kita tanya kepada doktor, tapi kita nak dengarkan juga
kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Ya, pendapat saya lah, mungkin contohlah mungkin dia akan stres kerja ke, sebab saya pun pernah alami tahu benda tu, sebab ada kawan yang kejap okey, kan petang sikit tiba-tiba dia bad mood, betul emosi. Kadang kita kena faham dia juga, tapi kadang dalam saya sama kena ada common sense lah, sebab kalau contoh dia marah orang lain, jangan marah kita juga, betul tak? So macam tu lah saya punya pendapat lah, kalau boleh kena logik. Saya rasa dia kena pandai meluahkan, sebab bila dia tak meluahkan, dia tak tahu apa masalah dia. Saya kalau dekat tempat kerja saya, saya as a manager. So bila ada orang macam tu, saya akan jumpa dia personal lah, tanya apa masalah dia. Rupanya dia ada masalah yang kita sendiri pun tak boleh nak kawal sebenarnya masalah tu. Lagi besar daripada masalah kita. So bila kita dengar, kita faham lah kenapa dia bad mood, dia sedih, dia rasa tak kena lah. Dia macam semua tak kena. So bila kita dah tahu, kita faham lah dia. Kita boleh bantu dia apa yang patut. Kadang-kadang kita tak perlu pun bantu daripada segi kewangan ke tenaga. Dia nak dengar je. Saya rasa dia tak boleh nak handle emosi dengan cara yang baik lah. Tapi kalau saya jumpa orang macam tu, memang saya tak hiraukan dia lah. Sebab buat apa kita nak layan emosi dia, sedangkan kita pun nak hidup dengan cara yang apa kata, bahagialah kan. Kalau macam saya, kalau contoh kalau saya macam stres ataupun terlampau marah ataupun macam, sebab kita tak nak lukakan hati orang tau. So, saya akan menyendiri sekejap. Lepas tu akan tengok cerita ke, cerita Korea ke, yang macam happykan diri lah. Lepas tu baru kita masuk balik kat diorang. Selalu saya akan jumpa orang kesayangan, akan cerita kat dia. Dan kadang-kadang saya akan habiskan masa dengan, kalau macam sekarang trend healing kan. Saya akan pergi pantai yang tu je lah. Saya tengok movie untuk layan emosi lah. Tak adalah kata kita terlalu fokus dengan emosi kita yang tak stable tu kan. Jadi kita bila tengok movie, kita mungkin akan hilang semua tu. Pernah je marah dekat, terlepas marah dekat orang, tapi lepas tu kita minta maaf balik lah. Kita sedar lah apa kita punya silap kan, termarah orang macam tu. Okey, terima kasih kepada mereka yang berkongsi pendapat mengenai gangguan emosi ini. Rata-rata mereka bersetuju tentang ianya harus dikawal dan tidak boleh dibiarkan sehingga membawa padah. Padahnya macam-macam. Daripada sekecil-kecil perkara sehingga ke yang paling ekstrim. Itu yang kita tak nak. Betul. Dan tadi kita sempatlah juga bersembah-sembah dengan doktor kan, yang mana kalau selalu orang cakap wanita ni, awak ni beremosi lah. Emosional lah kan. Lelaki dan wanita selalunya, betul ke wanita lebih beremosi, doktor? Ataupun lelaki ni memang sifatnya macam diorang lebih simpan? Awak jangan tanya benda yang dah memang betul. Okay, tersenyum saya mendengar soalan ini. Tapi soalan yang baik ya, Farin. Sebab sebenarnya kalau kita lihat daripada kes-kes trauma, lelaki memang suka menyimpan. Mereka ni kadang-kadang tak suka untuk mereka mengalirkan air mata. Wanita itu fitrah kita ialah untuk bila kita katakan suka meluahkan. Kita meluahkan. Tapi meluahkan kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati dengan siapa yang kita share. Tetapi lelaki dia pendam. Bila dia pendam, dia tak nak kongsi. So support system kat situ mungkin suka sikit untuk lelaki, tapi kita kena carilah. So di sini kajian telah menunjukkan, berbalik kepada trauma ya, kes-kes trauma sebenarnya dalam kalangan lelaki 60% lelaki lebih tinggi daripada, maksud saya 60% daripada populasi lelaki terkesan berbanding dengan wanita. Oh, lelaki lagi tinggi. Ya, 50% sahaja. Kenapa? Ini sudut yang trauma tadi itulah. Ya, ini sudut trauma. Okay. Kenapa? Okay. Sebab kita meluahkan, kita mencari, kita sering beremosi, kita nangis. Okey, kita meluahkan perasaan. Jadi dia berkurang dalam konteks kaunseling, kita sebut katarsis. Kita dapat kelegaan emosi. Jadi saya nak sarankan kalau ada tu jangan simpan, luahkan. Lelaki pun boleh luah juga dekat wanita. Kan. Tapi saya rasa kenapa lelaki 60%? Pasal perempuan luah kat lelaki. Lelaki jadi stres. Lelaki jadi gangguan emosi. Tapi tak mengapa. Tapi itu okey, secara dalam nada seriusnya memang itu adalah fakta di mana kalau kita digalakkan untuk bercerita, untuk berkongsi. Dan saya kira untuk fakta pada hari ini, statistik hari ini juga menyatakan bahawa lelaki juga harus bijak untuk meluahkan emosi mereka. Ya, betul. Dan sebenarnya tak salah pun untuk kadang-kadang kita nak menitiskan air mata. Sebab bila kita dah menitiskan air mata, mata cantik kan lepas tu. Ya. Dia bersinar. So it's good also you dapat melegakan emosi juga sebenarnya. Yalah, Ronaldo itu kalah pun, dia menangis. Dia tak malu. Jadi tak salah. Luahkan sahaja kan apa yang kita rasa. Okey, kita nak sentuh sikit komen-komen kita di ini. Terima kasih banyak-banyak penonton yang mana kongsikan. Daripada Zahid Pa'an, betul, emosi paling tak boleh tahan
menahan diri ialah pemergian orang yang kita sayang seperti ibu bapa kita. Mereka sudah pergi tak kembali lagi, terus menangis budak kecil. Tapi ini memanglah kita tak boleh lari daripada perasaan sedih itu kan, doktor? Okey, dan satu lagi ini juga agak menarik juga daripada Maya Muhammad. Ada orang dari kecil lagi sudah kena mental torture sehingga ke usia emas akibat dari gangguan keluarga sendiri. Memang susah untuk menjauhkan diri dari keluarga. Bagaimanapun jangan bagi power kepada siapapun untuk menganiaya kita. Semua orang ada hak untuk bahagia. Mungkin satu lagi kita nak kongsikan. Okey, ini pada Rosita Limat pula. Saya Rose, kalau saya marah, saya diam. Sekejap saya tarik nafas dan dalam dan duduk, ambil telefon, dengar lagu dalam 30 minit baru lega. Oh, ini tips ni. Untuk dia tenang mengasingkan saja. Untuk eliminate. Kan untuk mengasingkan. Betul. Okey. Doktor, tentang tips ini juga, macam doktor katakan tadi kan, sebenarnya bila gangguan emosi, cepat-cepat kita asingkan, cepat-cepat kita lenyapkan dia. Jadi bagaimana tips terbaik apabila kita dah sedar, kita dalam keadaan yang emosi kita terganggu dan terus untuk kita hapuskan? Okey, selain daripada saya kata tadi kan, berbincang dengan kawan-kawan yang boleh dipercayai, kita juga kena kenal pasti bagaimana ia mengganggu tekanan yang kronik ni. Kalau dia terlalu kronik, kena pergi jumpa dengan helping professions, contohnya counselor, psychologist, psychiatrist, kena dapatkan bantuan. Tetapi tips yang lebih baik ialah kita kena kenali diri kita. Contohnya kadang-kadang kita tak sedar, mungkin saya counselor, bila saya bawa kereta saya bukan counselor, topi counselor terbang pula, dia jadi road rage pula. Nauzubillahi min zalik. Jadi kita kena kenali diri kita sebelum kita nak marah. Saya nak sarankan guna tips 3R. Okay. Apa itu 3R? 3, retract dulu. Undur macam you kata tadi. Undur. Lepas tu 2, rethink. Berfikir semula. Dan last kali barulah kita respon. Okay. So dengan begitu, kita bila kita nak respon tu bukan dalam keadaan marah. Dan kita juga mungkin, Farin kan, Fatin, kita boleh bayangkan kita berada dalam satu tempat yang menarik. Macam saya sendiri, saya suka dengar bunyi hujan. Mungkin di luar sana mereka ada, boleh healing. Bayangkan mereka healing lah. Cara mereka heal ialah bayangkan pergi naik bukit ke mana ke. So, kita boleh membayangkan sebenarnya. Dan selain daripada itu, teknik mindfulness juga kita boleh guna pakai, iaitu breathing technique yang you kata tadi. Kita breathe in 4 saat, kita pause 4 saat, kita breathe out 4 saat, kita pause 4 saat. Mula-mula kita buat laju sebab kita tak biasa. Lama-lama 4 saat tu kita perlahankan. Dan yang paling utama sekali ialah kita kenal pasti apa punca dia. Punca, trigger point dia. Kalau trigger point dia seseorang, kita jauhkan diri kita. Tetapi trigger point itu memang kita kenal pasti. Perlu kenal pasti, dan itu ialah perkara paling penting, kita kenali diri kita lah. Betul. Saya setuju apa yang doktor katakan tadi. Sebenarnya kadang-kadang ada orang beremosi, kita lihat mereka marah-marah, mereka panas baran sebagainya. Apabila kita tanya, kadang-kadang mereka sendiri tak pasti apa punca dia. Jadi ini yang kita perlu ketahui supaya dia punya masalah pokok tu dapat diselesaikan dulu dan diketahui. Okey, ini ada satu yang menarik tau. Daripada Ima Edi ni. Ini saya nak tanyakan. Nak luah dekat orang, kadang-kadang orang tak faham apa kita rasa. Hari-hari pendam sendiri sampai stres. Macam mana kita nak cari orang yang betul? Orang kita, kadang-kadang kita yang jadi pendengar pun kita tak tahu bagaimana kita nak menjadi pendengar yang baik. Betul. Kadang-kadang, siapa tadi? Ima, ya? Okey, Ima. Stress itu adalah part of us. Dia adalah sebahagian daripada kita. Tak normal kalau kita tak ada stress. Okey. Stress itu sebahagian daripada kita. Cuma bagaimana kita nak luahkan, nak mencari orang yang boleh dipercayai. Kadang-kadang banyak yang saya dengar, ya, yang bila kita kata kita percaya kat seseorang itu, tapi bila gaduh, alamak, dia bercerita ke orang lain. Dia bercerita habis terbuka. Jadi kalau betul-betul kita nak menjadi seorang pendengar yang baik, kita kena perlu mendengar dan tak judge. Tadi saya dah kongsikan. Dan nak mencari seorang pendengar, you sendiri tahu siapa yang boleh bantu untuk mendengar. Dan saranan saya, stigma masyarakat di luar sana ialah kalau berjumpa dengan kaunselor, mungkin kaunselor mahal bayarannya, mungkin takut nak jumpa kaunselor. Kaunselor pun bercerita, tidak, kita ada etika kerahsiaan. Saranan saya, pergilah berjumpa dengan pakar. Kaunselor ni sekadar berbual. Jadi bila kita mendengar, you dapat luahkan, kita tahu cara yang baik. Sebab selalunya bila kita menjadi pendengar, kita tend to advise, kita nasihat. Mungkin nasihat saya tak kena dengan Farid dan Fatin. Jadi nasihat itu adalah bukan satu perkara yang mungkin sesuai. Tetapi nak menjadi pendengar, kita faham kita berada dalam apa orang kata, kasut orang tu. Tapi ingat, kasut kan dia berbau sikit kan, selalu saya kata begitu. Jadi keluar daripada kasut tu balik. Kalau tidak, kita menjadi pendengar, kita pun stres. So kita kena keluar daripada keadaan itu juga. Cumanya tips daripada saya, kalau nak mencari seorang pendengar yang setia, the best thing is
Kalau kita orang Islam, we'll go back to God lah kita solat. Tetapi kalau mungkin yang bukan beragama Islam di luar sana, kita tahu cara yang lebih sesuai untuk diri masing-masing. Dan itu yang itu kata kadang-kadang bercakap. Bukanlah kata bercakap sendirian, tetapi doa pun sebenarnya satu bentuk luahan. Ya, walaupun Tuhan itu kita tidak nampak, tapi dia satu yang menenangkan sebenarnya. Ya, okay. Doktor, boleh saya nak tambah sedikit berkenaan dengan kalaulah sekiranya di tempat kerja kan, kita masing-masing ada masalah tersendiri. Wajar atau tidak untuk kita tarik, ambil masa kita sekejap untuk kita jauhkan diri daripada orang ramai, untuk kita tenang dan juga kita tak nak orang kata kaitkan mereka dengan masalah kita. Adakah itu tindakan yang betul? Okay. Itu adalah satu tindakan yang baik juga kerana kita orang kata apa, try to solve your own issues, menyelesaikan masalah you sendiri. Tetapi sebenarnya ambil masa tu untuk bertenang, masa bertenang, betul tak? Sebelum kita nanti ter-affect pula dengan kawan-kawan tu, kita risaukan jadi toksik pula. Jadi itu adalah satu keadaan yang baik. Cuma janganlah lama-lama. Di tempat kerja pun kita ada sokongan daripada bosses, daripada counselors, you ada daripada HR. So bagus buat begitu, tapi jangan terlalu lama, always carikan solusi. Okey, bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Lama-lama takut sunyi pula. Sebenarnya kita cuba juga untuk menjawab itu, kita menjawab soalan daripada rakan kita di FB lah, iaitu Kecik Abdul ni. Dia kata nak tanya pendukung kita jauhkan diri kalau stres kat tempat kerja. Buat seketika untuk kita mengawal, dan telah pun dijawab oleh doktor sebentar saja tadi. Okey, baik. Topik kita ni, gangguan emosi membawa padah. Jadi daripada sekecil-kecil padah sehingga yang paling teruk, mungkin doktor boleh jelaskan juga kepada para penonton apa yang kemungkinan boleh berlaku daripada gangguan emosi yang tidak terkawal. Okey, itu sebabnya saya kata gangguan emosi bila kita dah dapat kenal pasti. Sebenarnya bermula mungkin daripada pemikiran kita. Sebab kita bermula dari pemikiran, dia yang menghasilkan perasaan. Tapi bila kita tak reti lagi, dan manusia fitrah akan berasa dan sedih itu berpanjangan. Jadi kita kena take control, take charge. Sebabnya yang kita risaukan sekiranya tidak dibendung, dia memang akan memberikan kesan. You mula tak cukup tidur, Farin, Fatin tak cukup tidur, apa jadi? Letih, Doktor. Dia letih. Migraine. Marah, produktiviti pun kurang, lemah, lesu. Dan dia akan mengganggu bukan saja di tempat kerja, dengan persahabatan, dengan orang lain. Pasangan, dengan anak. Dengan pasangan, dengan anak, balik-balik jekah ke anak. So that is not advisable. So saranan saya ialah yang kita risaukan, dia akan berlarutan. Dan stres ini, dia bukanlah sesuatu punca untuk menjadi depresi. Tidak, sebab dia mungkin ada gangguan yang lain, mungkin daripada orang kata biologinya sendiri. Tetapi kiranya tidak dibendung daripada anak-anak, dia boleh memberi kesan dan impak besar sehingga kita dah berusia pun, sehingga 60-70 tahun. Sekiranya unfinished business itu tidak diselesaikan. Jadi kita kena unfinished, finishkan isu itu. Bersemuka, bercakap. Dan kadang-kadang soalan dia ialah, kalau kita cakap pun dia tidak memberikan apa-apa makna pun, because dia tak dapat diselesaikan. Tapi saranan saya selalunya ialah kita perlu mencari pakar, dan perlu yang kita risaukan bila kita mula untuk menyakitkan diri, mencederakan diri sendiri, self-harm. Dan lebih daripada itu yang kita risaukan. Dan bila kepada orang lain. Kepada orang lain. Dan juga satu lagi, bila dia kata hidup kat dunia pun dah tak ada makna. Itu kami selalu kita dengar. Kalau keluar ni dah tak ada. Itu kita risaukan. Jadi dia boleh memberikan kesan. Jadi kat rumah, sebenarnya kalau kita nak lihat bagaimana kesan kepada anak-anak, pasangan kita ataupun rakan-rakan di tempat kerja, walaupun mereka cuba untuk menyorok kan kesedihan, kalau you dah memang kenal seorang sahabat tu, you boleh kenal pasti. Kalau dia terlalu gembira, sebab dia memang seorang fun to be with, tapi kalau dia terlalu gembira, boleh je tanya khabar. Are you okay? Oh, kalau terlalu gembira pun terlalu masalah gembira juga? Pun. Padahal Fatin selalu tanya saya, saya terlalu gembira. Saya ada masalah ke? Tiba-tiba saya macam, wow, terlalu cakna. Sebab kadang kita tak tahu kan, kita dengar banyak kes kan, bila dia kata kes-kes yang mencederakan diri, tapi kita tak nampak pun. Itu ke psikologi makeup tadi, Doktor? Itu sebenarnya ialah kesan yang mereka simpan terlalu lama. Psychological makeup ni kesihatan mental kita. Okey, saya kira sebenarnya kita sebagai orang sekeliling, sekurang-kurangnya semudah-mudahnya ialah apabila kita melihat satu perubahan, tanya, awak okey ke? Apa khabar hari ini? Dan mungkin ada apa-apa saya boleh bantu. Dan kemudian sebab itu juga kita disarankan sentiasa untuk bersangka baik dan juga berfikiran positif dalam sesuatu perkara. Betul. Dan satu lagi, kalau mungkin kita tak boleh nak selesaikan masalah seseorang tu, kita cuba untuk menenangkan individu tersebut. Baik, saya kira itu
rumusan yang cukup baik lagi daripada Dr. Azmawati Muhammad Noor, selaku Ketua Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Terima kasih sekali lagi, Doktor. Terima kasih. Dan diharapkan kita dapat menguruskan emosi kita dengan baik. Dan kami akan berehat seketika. Sekembali selepas ini, kita ada satu persembahan. Nak tahu siapa selepas ini? Fatin, okey ke? Okey. Wanita hari ini. Aku dirimu, intermission ku ambil untukmu, irama ku rekod hiburanmu, tersalib kejoran sebelah cinta. Imagine aku radiomu, intermission ku ambil untukmu, irama ku rekod hiburanmu, tersalib kejoran. Tapi saya bawa ke Permaisuri tu. Okey, seorang jelah boleh lah. Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah. Terganggu sikit emosi. Sikit je lah. Macam ni, tolong. Tapi tak apa, kita ceriakan hari ini kerana OAG bersama dengan kita. Ya, dan apa antara perkembangan terbaru kita tahu, ada konsert Generasi Ku. Yes. Apa yang dikongsikan? 25 bulan Disember ini di Stadium Melewati pada jam 10 hingga 11 malam. 12 malam. Pasal apa, it's going to be not going to be a concert, it's a festival. Festival? Maksudnya sebelum kita start konsert tu, maka ada festival kat luar tu. Oh, so kita galakkan orang datang ramai-ramai sebab kita ada macam-macam barang-barang kita yang kita nak tolong apa sama-sama revenue kan. Okey. Sama rakan-rakan sebab antara OA Gallery. OA Gallery. Tapi paling gallery itu satulah. Ada skate park juga, ada skate park, ada electro bike. Ada festival lah. Ada surfboard. Saya Fatim, ini awal ini saya ambil saya kecil lagi. Masya-Allah. Tahun 92 bayangkan dah 30 tahun sampai kita. Okey. Sepanjang itu juga kabarnya pada kali ini dah macam festival dan sebagainya. Saya dapat melihat evolusi tu, ramai juga ahlinya bertukar ganti dan sebagainya. Adakah mereka semua akan disatukan kembali? InsyaAllah. Kalau ada kesempatan, InsyaAllah kalau diizinkan oleh Allah, InsyaAllah. Untuk konsep ni mungkin kita cuba untuk dapatkan beberapa anggota yang pernah perform dan record album pun dengan YG. So, nak tahu siapa, kena tunggulah pengumuman. Ni, dan yang kita nak tekankan kepada kepada fan-fan yang dah ada anak cucu tu kan, don't worry, kita ada sediakan Kidocare akan sediakan tempat untuk penjagaan anak-anak anda ataupun cucu anda kalau ada. Collaborate dengan Kidocare. Bagus. Maksudnya kita, semua lapisan umur boleh pergi? Yes. Sebab kami kita kena ambil kira juga fan-fan umur kita. Bayang
bayang kalau dah 30 tahun peminatnya kan, mungkin sekarang ni mereka dah berusia semuda saya, yang dah beranak pinak dan sebagainya kan. Remaja macam saya juga. Ya. So saya nak pastikan kalau boleh kita nak jadikan benda ni as a family value concept lah. Sebab kalau datang konsert je mesti macam alamak mak bapak tak bagilah apa. Tapi kalau boleh kali ni konsert OEG mak bapak anak cucu boleh turun. And even even satu section khas untuk wanita juga. Okay. Ya, satu section khas untuk wanita saja maksudnya. Apa antara keistimewaan kat situ? Tak campur, dia saja. Dia saja, wanita saja. Konsert kan takut dia... Risau ada yang jenis yang, you know, yang very tight. Dia menjaga segala aspek. Yeah, maybe. Ini satu pendekatan konsert unik untuk keluarga dan semua peringkat. Semua peringkat, okay. Kita fikir. Tentang persediaan, apa persediaan anda? Persediaan dia kalau ikutkan, kita memang ada 2 bulan sebenarnya sebelum konsert. So, 2 bulan tu agak... Wow, paling-paling kuat bagi untuk saya lah. I have to fight the devil. Dia ada 2 peringkat lah. Satu daripada segi persiapan dan segala perancangan, staging apa benda, semua festival ni semua. Lagi satu persiapan daripada segi band lah. Okay. Performance kita lah, walaupun kuat, cantik, gah di luar. Macam tu jugalah kita kena berada di atas pentas. Oh, dia, saya dapat bayangkan dia nanti dia jadi macam satu carnival lah. Carnival, yes. Menarik. Berapa banyak lagu? Dia dah upgrade dah, bro. Ada festival lah, ada carnival. Oh, dia. Saya tahu kat luar ada kalbu lah. Ada tempat untuk wanita. Mesti ada mungkin makanan-makanan. Ada. Kita sama dengan beberapa vendor-vendor yang akan jual makanan. Dia ada macam ada free makan. Even kereta boleh jual, bro. Kereta. Ini betul-betul, eh? Lain macam. Okey. Dan lagu. Antara lagu-lagu yang akan dinyanyikan. Saya tanya lagi, berapa lagu yang dia nak propose hari ini? Kalau ikutkan saya, kalau macam saya, sebab saya songwriter kan. Kalau boleh, saya nak perform most of the new songs. Tapi memandangkan. Tapi saya akan save lagu baru tu untuk album dulu. Kita rekod dulu. Tapi kalau ikutkan hati saya lah. Ikut nafsu saya kan. Tapi tak apalah. Memandangkan kita semua dapat permintaan tu kan. So kita ada lagu-lagu macam lagu 60s TV, Slumber, Nawai Tu, Akustetik, lagu-lagu daripada first album. Mungkin kita akan medley kan, daripada album yang kedua kita akan medley kan, sebab kita nak perform semua kita tu. Kita cuba sentuh tiap-tiap album sebab ramai fans yang tulis nak album ni, nak album tu, nak album tu. Sebenarnya nak disekalikan kan? Sekalikan, sebab tu. Sebab tu kita orang cadang selepas pecah tanah 25 hari bulan ni. Pecah tanah? Kita akan timbul tanah pada 26 hari bulan. Cantik. Disember 2023. Maksudnya kita akan jadikan benda ni satu. Satu year punya campaign lah. So, tanival ni boleh bergerak lah. Setiap bulan kita akan adakan lah, insyaAllah. Okey, kita akan bersama mereka di penghujung nanti, tapi pastikan anda dapatkan tiket dan dapatkan cara bagaimana untuk datang ke konsert 30 tahun Generasiku. Okey, kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih atas perhatian anda. Banyak sebenarnya kita kongsikan dari segi topik kita dan juga persembahan dan juga Generasiku. Dan ini satu lagi kita nak kongsikan bersama dengan anda malam ini. Iaitu saksikan siaran langsung perlawanan persahabatan bola sepak di antara Malaysia menentang Maldives. 14 Disember hari ini jam 8.45 malam di TV9 atau stream ditonton. Kita ini emosi, semangat kita dalam kesukanan. Okey, seterusnya setiap wanita ingin kekal muda dan berseri-seri. Betul. Siti Saleha bakal berkongsi rahsia awet muda beliau dalam rancangan Bual Bicara Women Talk pada 17 Disember 2022 Sabtu ini jam 5 petang yang diserikan oleh Flavets. Dan pastinya hari ini kami harapkan segala perkongsian mendapat manfaat. Sedikit keceriaan lah untuk anda yang mana mungkin ada terpalit dalam topik kita hari ini. Saya okey, Alhamdulillah. Saya rasa semangat baru hari ini. Sentiasa ceria saja. Okey, esok kita akan berkongsikan satu lagi topik yang juga cukup menarik. Akan memenuhi pengetahuan dan juga memberi pencerahan kepada anda tentang fasakh dari fail mahkamah. Dan mungkin anda boleh tahu antara hak-hak wanita. Dan juga kalau ada soalan, boleh sahaja kongsikan di Facebook kami berkenaan dengan topik fasakh yang akan kami bawakan esok. Baik. Dan terima kasih kita ucapkan kepada semua penonton-penonton yang setia bersamakan kita, terutamanya yang berkongsi di Facebook. Dan jangan lupa untuk terus berikan komen-komen anda di laman media sosial kami, Facebook, Instagram dan juga TikTok. Okey, kita akan menutup hari ini bersama dengan sekali lagi persembahan OEG. Tahu, awak tahu tak OEG itu sebenarnya apa? Kalau betul minat, awak tahu OEG itu apa? Awak boleh tolong... Awak tak tahu kan? Saya dah mula ada tekanan emosi. All Automatic Garbage. OEG. Jadi dapatkan tiket anda di OEG Forever
www.com.my betul tadi eh. Okey. Okey, kita tinggalkan anda dengan persembahan OAG Aku Statik. Aku Statik. Silakan. Assalamualaikum. Seusia malam ku menantimu, diam bersembun aku tersipu. Mungkinkah kau lupa temu janji kita? Kau gembira besar pada teman-temanmu. Berlari-lari ku mencarimu, serambut salju musim berlalu. Lagi apa? 60.